ketemu lagi. Kali ini kita akan mencoba untuk mengganti baterai remote Mercy B170W245 ya. Oke, kita langsung aja. Oke, ini dia kuncinya Mercy B140 ya, sama dengan B170, B180 sama. Oke, ini kita ganti baterai remote nya pertama kita buka dulu kan kuncinya ya. Di sini ada selah. Nah, selahnya ini yang kita buka. Selah. Dia pakainya CR2025. Kelihatan enggak ya? CR2025 dia pakai 2 biji. Oke. Kita cari dulu untuk baterainya, nanti kalau udah ada yang baru kita pasang. Oke. 5 minutes later. Sebelum mengganti baterai yang lama kita tes dulu pakai avometer biar lebih pasti. Hasil pengetesannya dia 2,8 ya, jadi baterainya memang drop, seharusnya dia di 3. Ini sudah ada baterai yang baru, coba kita tes CR2025, mereknya Sony. Oke. Nah, kalau yang baru dia 3,016 ya. Jadi kalau dia di bawah 3 dia udah drop ya, memang mesti diganti. Oke, kita pasang. Dia ada 2 lapis. Ini lapis 1. Kita pasang lagi 1. Ya. Sudah kan?
Ini ya kalau dia udah aktif ya. Ah, lampunya dia nyala. Ah, sip. Oke. Kita pasang lagi. Oke, kita tes di mobilnya sekarang. Oke. Kita tes ke mobilnya. Oh, jauh juga ya. Ini dia. Oke. Work.